Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu wow. Dong. Thank you ya udah subscribe. Sejuknya, hijau sekali pemandangan kita hari ini. Kak Made Arya dan Kak Made Wira lagi di mana ya? Ayo. Oh, lagi pada main apa tuh? Seru sekali kelihatannya. Pada kompak ya. Haikal, awas! Ya, katanya mau misahin. Malah makin manas-manasin. Kasian tahu. Aduh, ini bajunya kena cat nih. Kamu bersihin dulu deh. Udah. Ya. Ini biar sama Kak Made aja. Bajunya jadi kotor tuh. Dia pasti sedih. Tapi kita sama-sama. Kita satukan pikiran. Kita sudah punya ide. Waduh. Gimana kalau kita bikin baju tie-dye? Tapi sebentar. Kita belum nyapa teman-teman di rumah tuh. Oh iya. Halo adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Made Wira. Dan Kak Made Arya. Dan Haikal. Di dunia Hermade. Tata-tata. Nah, Kak Made Arya. Sekarang yes. Kita berada di mana nih? Nah, kita sudah berada di Taman Buah Mekarsari. Udah bersih. Bentar, sini. Wah, kamu temennya Pak Tano ya? Disulap langsung bersih. Yaudah yuk, kita bikin kerajinan tangan. Ayo. Bikin kerajinan tangan. Iya, tadi kan kita udah janjian. Ayo. Kerjaan apa sih? Bikin kerajinan tangan. Ayo kita. Hah? Ada suaranya. Kembar. Ya. Ini Windy. Iya. Ini Winda. Oh, kembar. Sama kayak kita ya. Ipin Upin. Kirain ini. Langsung aja nih kalau gitu kamu ikut aja deh. Ya buat prakarya bareng-bareng. Kita bikin baju tie-dye. Yeah. Yeah. Kembar ternyata. Wah, kayak pauji-paujan. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Don't go anywhere. Nah,
adik-adik di rumah. Bahan-bahan untuk baju tie-dye sudah terkumpul nih. Wih, udah lengkap ya. Nah, Kak Made Wira mau ngejelasin nih sama Kak Made Arya ya. Yes. Yang pertama, kita butuh kaos polos, pewarna pakaian, karet gelang, dan garpu. Tapi ngomong-ngomong, pada tahu nggak baju tie-dye itu apa? Tahu? Ya, kirain tahu. Baju tie-dye itu yang warna-warni tuh, yang biasa dipakai sama anak-anak reggae, yang orang Jamaika tuh. Yang ngomongnya begini nih. Yo man. Yo man. Gimana gimana? Yo man. Yo man. Yo man. Oke. Ya sudah, kita bikin yuk. Yuk, tapi seperti biasa kita bagi jadi dua tim. Boleh. Boleh ya? Tiga ya. Sama Kak Made Arya. Boleh. Tiga sama? Kak Made Wira. Oke, berarti kamu ikut sana. Oke deh, kita bagi dulu. Minta dong kaosnya, Kak. Boleh. Minta dong. Nih, aku kasih nih. Kita warna yang ini. Yuk. Nah, adik-adik di rumah, sekarang kita mau bikin polanya nih. Caranya dengan menggunakan garpu. Garpu. Kita taruh di tengah. Caranya seperti sini, memakan spageti. Aduh, Kak Made Wira, kenapa jadi kemakanan ya? Ini kan kita lagi mau bikin baju, kok perumpamaannya makanan mulu sih? Nih, tuh adik-adik di rumah, harus rata kamu, nih, ya kan? Ya kan? Nah, kamu Haikal, bantuin Kak Made ini pasangin karet dong. Dipasang karet. Selesai. Adik-adik di rumah, bentuknya seperti ini nih, seperti kelopak bunga mawar. Keren kan? Wes. Nah, Kak Made Arya, gimana? Udah bisa belum bikin polanya? Oh, tenang saja. Kita harus membuat pola yang berbeda sama yang itu. Boleh. Nanti setelah polanya beres, kita warnai bareng-bareng ya. Iya. Polanya jadinya seperti ini. Mana dong tepuk tangannya? Sekarang saatnya mewarnai. Kita warnai. Iya tuh adik-adik, biar nanti pewarnanya nggak nempel di tangan. Kita perlu pakai sarung tangan juga ya. Tos. Woi, sudah terpasang. Oke. Sudah terpasang juga sudah ya? Dong, Kak. Oke. Kita mulai. Di ceret. Buka dong. Ceret. Siramin pewarnanya yang rapi adik-adik. Supaya nanti hasilnya maksimal. Nih, oren. Oke. Bagian atasnya sudah terwarnai nih. Sekarang bagian bawahnya. Kita balik lagi. Balik. Setelah selesai dengan bagian atas, jangan lupa warnai bagian sebelahnya. Dibalik. Terus dilanjutin deh mewarnai bagian bawahnya. Yuk kita jemur. Lihatin dulu tuh. Tatara. Tuh lihat. Keren ya. Ini jemur. Yuk, balik lagi yuk. Nah, Kak Made kan tadi udah contohin nih. Udah contohin juga kan tadi sama Kak Made Arya. Kalian pasti bisa bikin sendiri kan? Bisa dong. Bisa? Oke. Kak Made kasih lagi kaos putihnya ya. Kalian bebas berkreasi pokoknya. Sesuka kalian, yang penting keren, oke? Oke. Biar lebih seru, kita bikin lomba. Sekarang giliran kalian ya adik-adik. Tapi sebelumnya lihat dan ikutin langkah yang Kak Made Wira dan Kak Made Arya tunjukin ya. Nah adik-adik di rumah, selain diputerin kayak spageti tadi, ada juga pola yang lain nih. Kita tarik, terus diputer. Habis itu dikaretin deh, coba dikaretin. Kak Made Wira. Ya, aku juga punya pola yang lain loh. Gimana tuh caranya? Tadi kan dari sini dilipat-lipat. Ini ada yang dari sebelah sini. Nih lihat ya adik-adik ya. Kak Made Arya contohin sedikit, nanti kalian terusin. Nih, ini digulung-gulung. Nah, dirapihin. Nih, dah.
Kamu berdua ya, satu satu kaos ya. Kamu juga Yo, bisa pasti juga bisa. Bisa terusin nih. Aja. Terusin. Rapihin nih. Sekarang pakai karet kayak tadi. Nih kamu. Ambil masing-masing satu. Kalau udah selesai gimana? Kalau udah selesai, langsung diguyurin lagi tuh pakai cat pakaian yang tadi. Nah, polanya sudah terikat. Kamadaria sudah belum? Udah dong, udah ada dua pola. Cakep. Sekarang berarti kita saatnya apa nih? Saatnya mewarnai. Ore! Ayo, silakan. Ayo. Warnai semuanya sesuka hati kalian. Ayo.